Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Alhamdulillah. Gampang kan, Bu? Gampang kan? Nanti ini dihafalkan. Terus besok minggu depan saya tambahi lagi. Nanti kalau saya tambahi enggak hafal. Ya kan? Ini nanti top 5. Yang pertama niat. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrah. Jadi pertama niat. Jadi semua ibadah itu diantaranya. Belum lagi Bapak Ibu ini adalah calon-calon wafdullah, yaitu tetamu Allah. Tamu kita, tamunya Bu Hajariyah saja sudah dikasih minum, ya kan? Bu Hajariyah baik, alhamdulillah. Ya, nanti kita jadi tamunya Allah. Allah yang memiliki dunia seisinya, otomatis apa yang kita minta dikabulkan, diberikan. Karena kita tetamu Allah, tetamu undangan. Mengapa kita tamu undangan? Karena panggilan tadi ya, Bu. Nah, sudah panggilan, dipanggil, ya kan? Siap-siap ajalah, ya kan? Memanen pahala dunia dan akhirat. Nah, siap-siap aja memanen kita. Itu kalau kita melaksanakan perintah itu ada pintunya. Nanti kalau diajak Ibu Hajah ke museum, kok pintunya ada dua, Bu? Yang sini sama sini, ya gitu kan. Nanti di museum pasti ada Ka'bah yang pintunya dua, ya kan? Itu dulu memang ada dua, jendelanya juga ada dulu. Nah, gitu. Sekarang tinggal satu. Diyakini kenapa di satu sini? Dulu malaikat Jibril itu sholat di depan pintu sini. Maka dijadikan pintunya satu sini saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini tempat depannya Ka'bah. Berapa ini lebarnya? Kurang lebih 11 meter. Jadi Bapak Ibu nanti kalau pulang, ya kan, ditanya cucunya dari mana. Saya sampaikan niat disertai pakai baju ihram. Tetapi sebelum kita niat masih ada sunah-sunahnya untuk menyempurnakan ibadah kita. Apa sunahnya sebelum baca niat? Matafli abwaba rahmatik. Wah, sudah hafal gitu kan. Ya kan, sudah hafal ini. Berarti Allahumma tafli. Allahumma tafli. Abwaba. Abwaba. Rahmatik. Rahmatik. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam.
wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bis salam, wa adkhilna jannata daras salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Gampang kan? Gampang kan? Aduh. Kalau memang kepanjangan, ya udah saya kasih yang pendek. Allahumma ftafli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Seperti itu. Jadi kita ke masjid itu dibukakan pintu rahmat Allah itu kepada kita. Tidak bludus kok, itu enggak. Hanya kencing kok balik. Hafalkan Allahumma tafli, Allahumma tafli abwaba rahmatik, Allahumma tafli abwaba rahmatik, Allahumma tafli abwaba rahmatik. Alhamdulillah. Kita berlanjut. Niat masuk masjid, kita langsung jumpa sama Ka'bah. Sama Ka'bah. Ingat baita. Allahumma zidna baita. Tasrifan. Tasrifan. Watakdiman. Watakdiman. Watakriman. Watakriman. Wa mahabatan. Wa mahabatan. Wahid man syarofahu. Wahid man syarofahu. Wakaromahu. Wakaromahu. Mimman hajjahu. Mimman hajjahu. Waktamaro. Waktamaro. Tasrifan. Tasrifan. Watakriman. Watakriman. Watakdiman. Watakdiman. Wabiron. Wabiron. Nah, seperti itu. Nanti saya kasih yang sudah dekat, ya kan?